untuk SCBP yang ke-35. Semoga. Tadi kolaborasi dengan Raisa. Yaya sendiri gimana bisa kolaborasi sama Pak Haji Romi Rama? Jujurnya Pak Haji waktu pertama kali itu deg-degan banget, takut. Ya karena seorang Romi Rama gitu kan, jadi deg-degan, takut nggak bisa bawain lagunya yang benar, takut checkbox-nya salah, takut macem-macem lah. Tapi ternyata pas sudah latihan, ya semuanya bisa ngeblend, alhamdulillah bisa ada. Cekok-cekok sedikit tadi, soalnya kepancing sih sama Pak Haji. Lumayan ya, Pak Haji. Aku udah bilang pas latihan, tunggu aja hari H, pasti aku gitu. Pak Haji susah gak bawain lagu Yaya tadi, lagu Raisa tadi? Yaya sendiri bawain lagu Pak Haji, lagu Syahdu seperti apa nih? Kayaknya pertama kali banget nih nyanyi lagu dangdut atau seperti apa? Iya, tapi maksudnya gak ada yang gak tahu ya lagu itu. Jadi dari awal udah tahu bakal bawain lagu itu. Dan ya kira-kira gimana ya bawain secara pop, tapi tetap harus ada cengkok khasnya itu. Jadi aku ya sebisa mungkin ngebawain cengkok-cengkok halus lah. Mungkin gak dangdut banget karena terlalu sulit, tapi harusnya esensi lagunya sih tetap dapat. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar di rumah. Tapi sebelum tampil tadi udah berapa kali latihan mungkin sama Pak Haji? Yang sama Pak Haji pas waktu kemarin satu kali di studio, terus tadi pas jalan. Kayaknya ini the first time bawakan lagu dangdut atau seperti apa sih penilaian lagu dangdut apalagi dengan cara legend Pak Haji Ramayana? Pertama kali jadinya sangat deg-degan gitu ya. Sebenarnya aku sangat enjoy ya lagu dangdut karena menurutku nggak ada orang yang bisa dengar lagu dangdut tuh diam. Dan menurutku musik tuh ya emang itu harus menggerakkan orang gitu. Mau itu mau joget kayak mau nangis atau apapun, tapi musik itu harus bisa menggerakkan orang. Dan salah satu musik yang paling hebat untuk menggerakkan orang adalah musik dangdut gitu. Jadi aku selalu enjoy lagu-lagu dangdut, cuma memang nggak bisa aja karena susah. Sangat sulit, tingkat kesulitan tinggi banget nyanyi dangdut. Cuma ketika dibilang mau nyanyinya sama Pak Haji Romi Rama ya kompetitif. Harus bisa gitu. Kapan lagi ya enggak sih? Pak Haji, ini untuk kamu ingin kolaborasi lagi enggak sih yang untuk yang lain-lain? Aku sejujurnya enggak tahu ya. Cuma tadi kayak denger Syahdu enak banget. Pak Haji, Pak Raisa lulus enggak nih buat nyanyi dangdut nih tadi? Lulus enggak nih Raisa nyanyi dangdut nih? Hahaha, bapak ini 12. Eh, eh, eh.